السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وشفعنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وتابعين أجمعين أما بعده أصحاب الفضيلة حضرة المشايخ والحبايب بارا sepo، para tokoh masyarakat، para kiai，Kong Langkong، حضرة الشيخ الرحمن زيني ايه محمد juga para kiai selain yang seporah dengan segala hormat kong langkong para habaib beten kuda tidak menyebut satu persatu para pengasuh pondok pesantren sumber bunga tor sedaja hadirin hadirat se dek kesedajana beten kula sangat amul jaki. Alhamdulillah wa syukrulillah Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya Semakin kaulaban kita semua Bisa areng-sareng pole Dalam rangka rutinan Rutinan Hal Masyayih Naksyabandi Sebiasai pebada neneng eh napa nyamana bulan Muharram lambak pecat hadrat Marhum ke hadrotal Mursyid almarhum ke Ahmad Sufyan nih sering ada bahwa oleh pakon engkau oleh pakon dari kekerepek supaya so, membedahola para masyayih ti, napanya mana setidak-tidaknya kula ban panjenengan ngaholin saben taun termasuk saat semakin nikah minangkah minangka faktena kita daga para masyayih tena kita daga para ruguru minangka kuleban pancenengan menunaikan kewajiban-kewajiban daga para masyayih daga para ruguru se mudah-mudahan kasatya panika terima serang Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kalaben napa nyamana kula ben panjenengan majelen napa se pacet e kasokanen sareng para beliau se kasonanen sareng para rukuru, mungkin tentu benikun perak ngaholen melolo tapi mudah-mudahan nang eh napa nyamana kelakuan-kelakuan lain kelakuan-kelakuan silangkong penting, silangkong bar Mudah-mudahan kulaban panjenengan oleh tambahan kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan semakin tretan. Kala ampone eh, pada Pak bahwa termasuk napa nyamana mana Anapa apa hal semakin panika e, semacam tanpa publikasi tanpa pengumuman tentu leres gelak tentu banyak cakanca yang e, tidak bisa hadir saat semakin. tapi kita semua dan setelahnya ikhwan akhawat tidak tak bisa hadir Menteri Pemilu Barokah pabarokanah paling semakin ke itu amin ya Nah apa boleh di saat saat seperti ini Kulaban Panjenengan tentu Kulaban Panjenengan kau tu saja seken penekuan. Kulaban Panjenengan kau tu saja seken, jangan sampai kehilangan pegangan, jangan sampai kehilangan panyandere. Kulaban panjenengan harus dalam situasi apapun, kong langkong dalam situasi tak sae, kong langkong dalam situasi penuh kepahitan-kepahitan, kulaban -kepahitan. panjenengan kok tuh saja nasampung ke pangeran, nasampung ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kepada eh, Pak Sarang Hadrat marhum ke Ahmad Sofyan sering ya pada Pak engkau biba Andre bi, bi pangeran Ibri pae, bi pangeran Ibri manis parlo nare ting Ibri manis makle saja nasampung ke pangeran ting Ibri pae, makle saja nasampung ke pangeran pompong manis kuleban panjenengan saja nasyukur ke Allah Kula panjenengan eparingi banyak nikmat, eparingi banyak paparing kesenangan-kesenangan. Kula panjenengan saja syukur kalau. Sekalipun Allah. Sekalipun kula panjenengan diparingi pae, diparingi perkara-perkara tak nyaman. Sekalipun kula panjenengan ban eparingi perkara-perkara yang memberatkan. Justru karena berat genika, tak mungkin kula panjenengan ban mikol. Justru karena beban itulah gula ban panjenengan hanyalah makhluk yang lemah. Gula ban panjenengan kau tunjantar kasih segala galanya, kau tunjantar dak kasih agung, semaha kuat, semaha andi kasokan. Gula ban panjenengan tak mungkin sekecil apapun ternyata, sekecil apapun yang namanya berat. tak mungkin gula ban panjenengan memikul. Tak mungkin kuleban panjenengan panika napa mana membawa beban itu tak mungkin. Mangkana pada doa wala anfusana amfusana watorfata ainin. Ya Allah nyona atina napa mana walaupun sa kejap walaupun sa mata Nyonya urusan abdina ke ento jangan sekali-kali pasrah aki ke abdina jangan sekali-kali urusan yang berkaitan bi abdina ditimpakan ke abdina Nyonya ajunan sehingga stani nyonya ajunan segala-galanya sehingga stani tetapi paik dan bon manis beliau pengiran siapa ringga kita Every manis le kula panjenengan sajen tertarik, sajen seneng, sajen napa mana, menemukan magnetnya untuk semak untuk asampung ke Allah. Every baik kula panjenengan makle sajen asampung ke Allah karena semakin kula panjenengan oleh berak, semakin kula ben tak kira mampu, maka satu-satunya jalan satu-satunya cara yang terdekat tersemaha segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mangkana nengikan kalau benpan semakin napa uh, semakin kotu lebur ke para aulia, lebur ke para ulama. Ngeholen masyaya nak ternyata ngeholen Serta jauh lihat, tak ya pun tak. Saya pacar nampaknya mana dari nampaknya mana lambok-lambok. Saya pacar Andi, sambungan fokus ke Pangeran. Bahkan setia umat Islam, tak beli ya. Pokok siapapun semate nyambi syahadat semate nyambi iman ya hol lagi ya teroyar pebarokan, mengevaluasi dengan setuju. kong langkong para masyaie nak syabanti, sepajat neka, napa nyamana rantai yang neka teretan, Bakdul ulama sampai berdasar adabu. rantai terekat neka. bahkan jauh lebih kuat dibanding rantai riwayat-riwayat hadis. Sebagian ulama sampai benda sehat hubungan kini, karena apa? Karena ingat kula ban panjenengan kaki Sufyan atau beka beliau Ke Sufyan gak kuruna, kuruna gak kuruna, kuruna gak kuruna. Ini langsung ketemu, langsung ketemu, langsung ketemu. Kula ban panjenengan mau meriwayatkan hadis mungkin dari kitab. Nah, no, boleh semakin. Semakin semakin kita cetak tak mungkin Baca kudu dari kitab. Tapi mau nikah rantainya sampai asampung ke beliau beliau, sampai asampung ke para masyayikh sampai ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengkana eh, sering ngampone sampai yaki Jabuna Syekh Bahauddin Anak Syabandi Tariqatuna As-Suhbah Jabuna Syekh Bahauddin Anak Syabandi Tang terekat ria sohbah Sohbah neka Aferen Sohbah neka Napanya mana Menyertai Menemani Sayyidina Abu Bakar Andi pangkat Sayyidina Abu Bakar Lantaran sohbah Bik kanjeng Nabi Para sahabat Kemudian menjadi makhluk se sangat-sangat akum Ba'dal ambia wal Mursalin Karena apa? Karena sohbah ben kanjeng Nabi Karena fereng ben Nabi Di dalam suka dan duka Di dalam segala hal Di dalam napa mana Bahkan Tebuna Kehasan Abdul Wafi Rahmatullah alaih Tepun negara Abdul Wafi Nika Sayyidina Abu Bakar Nika Jaipon Asam Fungben Kanjeng Nabi Di dalam Napanya mana keadaan apapun Tak pernah Pegok di Kanjeng Nabi Dalam keadaan apapun Dalam keadaan dekat, dalam keadaan jauh Bersama, tidak bersama Bahkan Tepun negara Abdul Wafi tekan nang e dalam napa mana toilet tekan nang e dalam di saat nekani hajat beliau panika tak pernah peka berganjing nabi tak pernah peka kita mantri rejeki nabi Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, dalam keadaan apa-apa. Dan karena itulah kemudian Abu Nagi Abdul Wafi Ana patarikat nasyabanti nika makbada Napanya mana? Robitoh Hampir napa istilahnya uh, di dalam banyak toriko di dalam banyak terikat Robitoh nikah bukan sesuatu yang utama. Tapi anak peneng e tarekat nak kemudian Robitoh, Robitoh tul masyaikh, menjadi sangat sangat utama, sangat utama, bahkan penika menjadi kunci. Kulo ben panjenengan nakal azikir engki tapi cek sampai nakal arobito. Arab penengin rasa mak robito menjadi kunci paling utama, sambungan benkuru menjadi paling utama. Debun gasan Abdul Lofi karena Sayyidina Abu Bakar sepa cerka paringan napa nyamana zikir nak panika dari Kanjeng Nabi pola nengak kenika, tak pernah pegak tak pernah pegak bi Kanjeng Nabi Sampai ke Hasan Abdul Wafi ini tidak ada buka kau lah. Acara kau lah. Engkau ini mau nadzikir nakal. Yang mau apa rubit, engkau tak pernah bekerja. Mau nadzikir engkau nakal, yang mau nabur rubit, engkau tak pernah bekerja. Mengkana nikala nikah sebenarnya kekuatan kuleban panjenengan. Mudah-mudahan kita ulia tambahan taufik kita ya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sohbah. Tariqatuna as suhbah Afereng. Afereng ben beliau-beliau. Afereng ben para rukuru. Afereng ben para masyayi. Kong langkong. Afereng ben guru senalken. Ini dalam satu hal. hal. Abang ah, ben guru senalke. Mun kana kula ben panjenengan panika debuna para masyayikh dan saya kira Robi Tohnika menjadi kunci paling utama. Kita semua mungkin nakal lah dikir. Tapi mencari apa-apa saja Allah. Mantar terus e parina tambah nikmat bi Allah Subhanahu Wataala. Mungkin kita nakal dengan sebarang nakal nakal dengan sebarang. menteri sepora bi Allah. Tapi nakal arobito siak sampai, siak sampai. Nah, naksa berhenti sebenti kan kuncinya nang kenika. Mau elang kenika elang pun. Naudzubillah. Kunci na nang ganika na siya bati. Ano pa mga robito? Sebenarnya, kapan pun gula ban ban siya kan kotwa sampung ban ban Kapan pun. Anak persebunuh para ulama niat nikah kalakuan-kalakuan -kala fardu niat panika ternyata cukup kalaban al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyya cukup kalaban bersengaja kus kemudian ta'yin menentukan kemudian fardiyah, fardhu napa sunnat kenapa yang ada dalam niat ini kan maksubung kewajiban lillahi ta'ala nawaitul wudu'ah li rafil hadisil asri cukup takutul lillah ta takut ta sasa ana apa lillah taala mak tak apa masuk padahal lillah taala ni ke segala galanya salli fardhol jumati usolli fardhol maghribi usolli fardhol zuhri cukup cukup usolli qasdu napanya mana az-zuhru ta'yin fardhon farduna Cokop cokop, tak usah lillahi ta'ala tak usah sah sah kenapa aku tak kutu lillahi ta'ala karena lillahi ta'ala yang ku di dimanapun dan kapanpun eh dalam sholat di luar nah sholat ketika wudhu di luar nah wudhu eh, di dalam kamar apa yang kula baca dengan penikah lillahi ta'ala yang ku bila apa nah cuma ketika kula baca dengan kadang tidak me jangkau. Kadang gulaban panjenengan paneka tidak bisa menjangkau kebesaran, keagungan, keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Even ting ben ingat kadang sebarang, even ting ben kula ben panjenengan asam pung kadang sebarang, lebih bagus arobito kaguruh. Piro bitoh nih sebenarnya kena Cak pelarian. Ketika kula ben panjenengan tidak mampu menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mun asli kula ben panjenengan na pangiran. Teti asam bunga ka asam bunga ka ke kebesaran, keagungan dan segala-galanya yang ber napa nyamana yang menjadi predikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kuleban panjenengan tidak bisa karena satu dan lain hal, karena kuleban panjenengan mungkin banyak maksiat, karena kuleban panjenengan mungkin, gimana mungkin, mas teh, mas banyak maksiat, mas teh kuluban panjenengan banyak susah, maka kula ben panjenengan eh, penting asampung tak jelas asampung tak temu karotna. Maka sebaiknya kula ben panjenengan ini eh, ikan eh, laban robito. Begitu kula ben panjenengan bisa napa nyamana asampung ke pangeran. Kula ben panjenengan asampung dekat kebesaran Allah, asampung dekat keagungan na Allah. Kenika pastokui. Kenika pastokui terus tok kui, terus tok kui. Ki misalnya mampu no kui cuma dua menit, 3 menit, mari kini kita kalau pai boleh, candek boleh guru Bisa no kui sampai sepuluh sejam tu jam, alhamdulillah. Mari kini kita kalau pai boleh, tak sampung boleh, candek boleh Guruna. Bisa cuma satu dua menit setelah itu elang candek boleh Guruna. Terus kan Materi rezeki Nabi Allah. Karena sekali lagi ini kebagian dari suhbah. Tapi sepaling penting sebenarnya suhbah ini kan yang ada dalam mana segala-galanya. saat adhikir, saat perjuangan, nengi saat apa nyamana majalan kepentingan kepentingan apa boleh orang banyak kepentingan masyarakat umum. Kula ban panjenengan mun guru tretan, para masyayikh, mun tak ben orang-orang sepacet oleh tugas dari Allah Subhanahu wa taala. tak bereng ben orang-orang sepecut oleh SK dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemandu Allah. Jelas tak kira barat tuh ini kata, tak kira barat tuh, tak kira barat tuh, tak kira barat tuh ke pangeran, tak kira barat tuh ke kanjeng nabi. Menteri kita yang bersalamat tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya. itulah sebabnya <tuh> kulaban pancenengan panika ternyata cok nyocok kaki. Segala-galanya panika kalaban apa siapa ya ceraki ban pengiran, ban kancing nabi. Terikat nikah bukan sesuatu yang baru. Terikat syariat hakikat ni ngebereng setok, bereng setok pun panjenengan misalnya mau syariat, mau tua sholat, mau tak mau debak ke hakikat tak usah sholat, jangan siapa. Maruah mau se awam-awam ruas sholat, mau dasi di hakikat tak usah sholat, jangan siapa. Ma'amatu Allah kene. Justru orang ini ternyata kan, menemukan yang sejati, yang sesungguhnya. Nikah setia sih, apa nyaman? Fata Morgana. Nikah setia tidak ada apa, tidak ada ainiyahnya, tidak ada kehendaknya, tidak ada benda saja, tidak ada, tidak ada eksistensinya, tidak ada. cuma solat, sebenarnya cuma puasa, sebenarnya cuma birul walidain, sebenarnya cuma menginfakkan pon apa Allah paling kaki ke kita, Sebade perak tolong menolong. Kerua sebade sekocak sejati kerua, sekocak hakikat kerua. Lainnya ini kan omong kosong. Lainnya ini kan pun fata morgana. Lainnya ini kan pun tidak ada kehendak, tidak ada wujudnya, tidak ada eksistensinya. Nah kadang kula ban panjenengan benih kadang hampir pasti Mereka mau tanda si bimbing. tak kira kata mau gak kini kan? tak heran, banyak santri nagi sufian nega, Ikhwan beliau dalam waktu sekejap, dalam waktu sekejap, nega katanya. benih pas napa mana benih pas anyama anti, tapi sejelas tak lebur pun sekut kula ketemu bun santri beliau dalam waktu sekejap tapi dah guru ke beliau pas beri 10 juta miliar, 2 miliar, tak ada rekena. tak ada rekena. Ini ke santri beliau Kenapa? Karena itu tidak ada tidak ada artinya. Saya berarti artena solat, saya berarti artena puasa, saya berdoa artena teh Sebada hakikat kata, engki tolong menolong, sebada hakikat kata, engki adikir, sebada hakikat kata, engki hasola, lain aki ke Dan kini keluar biasana, orang mon asnya pung ke kuru, asam pung ke kuru. Kuleban banci dengan menteri, etampena taufik kita, yaitu Allah subhanahu. Kenapa nyamana? Elang PC, juta, 2 juta, sepuluh, miliar, Ada, sesana ada. Oh, napa boleh enggak beliau cibi? Mau ni enggak beliau cibi, kula belu belas tahun kula ke polong beliau. Kula tahu persis. Tahu persis. Tahu saja beliau. Caca santri napa? ada beberapa sih sampai pun pangeran pun luar biasa ipon Nah, karena nikah, <coughs> nah mana mudah mudahan udah ban dengan uh, senantiasa ngolai taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan kula ben panjenengan ki se ikhwan maupun si ikhwan karena saya kaca caca ka, ulah nega senyata si umum umum jadi si ikhwan ben si ikhwan bisa muntut sesuai kala ben pemahaman masing-masing namun si khusus khusus tentang tega caca bi kau kita tahu dia kau dah si caca Tapi si paling mesti kini pon. Si paling mesti kula ben panjenengan panika napa uh, Robito, mahabbah kong langkong. Saya sampai pegak ben guru, ben Buddha Buna, ben lalampanna, ben sehari-harinya. Napa pon se kada bu napa pon se lampagi, terutama nang perjuangan karena sesungguhnya kekuatan terikat nih kan gini gini terutama dengan perjuangan malay kuloban panjenengan saja Andik kekuatan malek saja andi energi oleh kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala oleh energi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling penting boleh nyeraki abek ke guru begitu kuleban panjenengan melihat guru ini kesokan kesokan sabak kesokan abek. Begitu kudu nika andi karep sabak karep abak. Kudu nika sampai ia ceri ben beliau. Bila kamu kamu hule tanya lagi. Bahkan hule entar kasur baja entar kamu. Kula mon hanya keluar dari situ benda bak jauh. Kula mesti mas mesti mator Karena ya jadi nggak kini kapan. Ya jadi gangkui. Napa nyamana? Tandik karab tibi, tandik kasokan tibi, tandik tandik. Sebab dekat harap guru, sebab dekat sokan guru Seraki abah mereka ni ke guru si ala aku apa? Kita mana cukup aja ke mahabba, kita cukup aja ke robi toh mereka ke guru kita si ala aku. Sering pada pak sarang syekh Khalil Asad, lamun guru ni ke satu apa nyamana satu rantai, mon sebab tak mampu, saya si atasan sana tolong si terontangan. Siatasana tak mampu, ya tasana boleh si turun tangan. Ya tak mampu sampai si kambang ini turun tangan. Karena si sampai kanjeng nabi si turun tangan. Mengkana menteri <tuh> hulaban panjenengan saja tambah sampung ke beliau beliau. Para guru, -guru nih kasih, misalnya di penyakit tengkik, Kula misalnya sombong, Kula misalnya lebur ke maksiat, tapi kaula benar-benar 100 -benar bahkan 1000 persen nyerah ke guru. Kau lah sana di penyakit lebur ke maksiat, kau lah cocok aja ke sini pun mahabbah aja ke. Robito, seragi apa? Ya, semailanga lebur kau maksiat, semailanga lebur kau lebur kau kelakuan kelakuan saya suka nabi Allah. Rukuru nih guys semailan, kule terima beres pun, terima beres. Mudah-mudahan para masyayikh kita beliau-beliau senantiasa ngaulia kenangan selangkung sampurna ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh berbeda sampurna dari Allah. Terlalu banyak kebagusan beliau beliau ke kita. Terlalu banyak jasa beliau beliau ke kita. Dan sudah pasti kula ben panjenengan tak mampu. Tak mampu membalas. Mudah-mudahan Allah kesokan si Allah tibi sekasokan abalis abelis beliau beliau kefokusan para masyayikh kefokusan para ulama kefokusan para ulia kefokusan si apapun, sinarosaki dalam pandangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula panjenengan menteri tambahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nyona e cokopaki menteri raja manfaatah Lancar setia taufik hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nyon seporah dekat para beliau-beliau, para masyayikh, para habaib. Nyon seporah saya motor rajana. Matur Wabahun muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.